Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ID Nisus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayang kalian, tentunya di channel Hilya TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, wow, luar biasa, amazing sekali ya penyambutan Ayu Ting Ting di saat pertama kali masuk untuk acara Bonus TV. Ayu Ting Ting disambut sangat meriah oleh sahabat-sahabatnya di acara Bonus TV. Sungguh sangat menyenjukkan hati betapa sayangnya mereka kepada Ayu Ting Ting. Sambutannya begitu hangat dan meriah karena Ayu Ting Ting memang sedang butuh kasih sayang ya, setelah ditinggalkan bahkan gagal menikah dengan Adit Jayusman. Banyak sekali orang-orang yang sangat sayang dengan Ayu Ting Ting. Dan di sini Ayu Ting Ting sebelum melakukan kegiatan pekerjaan, sebelum melakukan syuting dan lain-lain, Ayu Ting Ting bersama keluarga swab test COVID-19 dulu ya. Di sini ada Pak dokternya nih, langsung datang ke rumah. Bahkan dokternya sangat baik. Sampai-sampai Pak dokter tuh megangin impusannya. Wow, spesial sekali ya untuk Ayu Ting Ting, karena orang baik pasti bertemu dengan orang baik. Sehat selalu untuk Pak dokter dan Ayu Ting Ting. Semangat sebelum kerja, tes antigen dulu agar semuanya lancar dan tidak ada yang bermasalah. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik ya dengan potongan rambut pendeknya. Terima kasih Reza Carlos atas semua yang diberikan kepada Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting hari ini terlihat sangat cantik, modis sekali. Dan di sini kita juga akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting, rangkuman kegiatan Ayu Ting Ting di acara Bronis TV ya. Di sini ada bintang tamu yang spesial nih, sahabat Ayu Ting Ting tentunya. Jeremy Ahlakowani dengan perawakan rambut yang sangat panjang dan jenggot serta kumis yang lebat serta badan yang tinggi tegap menjadi bintang tamu di acara Bronis TV Rabu 24 Februari 2021. Dan tidak kalah menarik nih, di sini ada idola My Queen. Ternyata di sini yang hadir adalah kembaran dari Arya Saloka. Wow, tampan sekali ya. Semoga bisa menginspirasi kawan-kawan semua di rumah. Ternyata bintang tamunya adalah yang mirip dengan Arya Saloka. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan semua kru di Bronis TV. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal serta berlimpah. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat menyaksikan untuk para sahabat. Inilah rangkuman kecil dari kegiatan Ayu Ting Ting kemarin. Semoga bisa menghibur dan mengatasi rasa kangennya terhadap Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.